Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, alhamdulillah ya, hari ini Armi nemu lagi nih timun suri yang sudah matang. Ini kita akan jadikan rujak atau es buah timun suri, teman-teman ya. Atau sop buah kalau bahasa kerennya mah. Nah, untuk membuat es timun suri ini mudah, teman-teman ya. Kita tinggal tambahkan gula saja. Nah, gulanya ini kalau pengen lebih mantap, lebih jos, tambahkan gula aren, teman-teman ya, supaya aroma khas gula arennya ada pada buah timun suri ya, pada es buah timun suri. Enggak harus banyak, yang penting aromanya saja, teman-teman ya. Kalau untuk pemanisnya nanti kita bisa tambahkan dengan gula pasir, teman-teman ya. Ya, sedikit saja cukup, teman-teman ya, untuk menambah aroma khas gula aren, teman-teman ya, pada es buah timun suri. Gula pasir, atau kalau misalkan teman-teman punya sirup seperti marjan atau sirup-sirup lainnya, bisa juga pemanisnya dari sirup, teman-teman ya. Kita tambahkan gula pasir 1 sendok setengah, dan ini sesuai selera saja. Kalau pengen lebih manis bisa ditambahkan, teman-teman ya. Nah, ini lagi nih penting nih, kita butuh es batu ya, atau batu es. Nah, untuk batu es ini juga sesuai selera ya, kita masukkan secukupnya saja, nggak usah terlalu banyak juga. Tapi kalau pengen seger, ini kan belum puasa nih, lebih banyak lebih jos tentunya ya, lebih adem, lebih menyegarkan tenggorokan, terutama di cuaca terik ya. Mantap lagi, kita tambahkan dengan susu kental manis, teman-teman ya. Baik itu yang coklat ataupun yang putih, gurihnya es buah kita atau sop buah kita. Tambahkan dengan air sedikit, dan air ini bisa ditambahkan, bisa juga tidak, sesuai selera saja. Ditambahkan boleh, tidak ditambahkan tidak masalah. Kalau ada sirup, disiram sirup lebih jos, mantap. Ya, kita coba teman-teman ya, apakah rasanya manis atau tidak. 1, 2, 3. Alhamdulillah teman-teman ya, rasanya mantap sekali, terutama untuk di siang hari, teman-teman ya. Kita coba lagi. Alhamdulillah teman-teman ya, rasanya nikmat, mantap, terutama tanaman sendiri, teman-teman ya. Kita coba lagi teman-teman, satu kali lagi, seperti apa rasanya. Ya, alhamdulillah teman-teman ya, tidak ada rasa pahit-pahitnya. Kadang-kadang timun suri itu ada rasa pahit sedikit, tapi ini tidak ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.